kawan-kawan kita dari Mekah Journey. Okey, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mekah Journey. Okey, bagi korang dah subscribe tu, ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okey. So, baru-baru ni Eco dia ada bagi kita orang voucher RM50. So, hari ni kita orang akan gunakan voucher RM50 tu untuk beli apa lagi barang camping, barang yang kita orang boleh bawa pergi camping lah dekat kedai Eco ni. So, kita orang akan pilih sendiri. Kalau RM50 tu lebih kurang boleh dapat dalam 20 barang lah. So kita tengok berapa yang barang-barang yang best yang korang boleh dapatkan dekat Eco yang harga dia memang murah, korang tak payah ikat perut. Okay, jom kita tengok apa yang menarik kat Eco. Okay, sekarang kita berada di Eco Cawangan Sarjana Utama. So kita akan masuk, kita tengok lah dalam ni apa yang ada untuk korang beli. Dan kita dah sampai kat Eco. So ni dia dah ambil bakul. So kita tengok berapa banyak barang yang kita boleh dapat. Kita boleh isi dalam bakul ni lah dengan voucher RM50 tu. Jadi kita tengok lah apa yang best. Nanti Amni akan pilih, dia nak pilih barang dia. So saya akan pilih juga barang-barang yang sesuai untuk buat camping. So Eco ni dia memang banyak lah, banyak dekat mana-mana tempat. Saya rasa boleh kata ada kedai Eco ni. So dalam dia memang macam-macam barang. Selain daripada makanan, dia ada barang-barang lain, kekasan rumah, macam-macam lah. Boleh katakan semua jenis barangan ada. Sekarang kita akan tengoklah apa yang best. So bajet dalam 20 barang lah, macam tu lebih kurang. Sekarang kita akan naik ke atas dulu. Dekat sini dia 2 tingkat lah Eco dia. Atas ni semua bahagian peralatan macam mainan, alat tulis semua barang-barang kat sini. So, kalau makanan dekat bawah. So kita akan mix lah, kita akan campur antara makanan dan juga perkakasan yang sesuai. Kita masih lagi mencari barang-barang yang sesuai, yang okey, yang memang persesuaian lah untuk kita orang nak bawa. Kalau kita nak bawa pergi camping, so memang sesuai. Okey, so yang pertama saya akan ambil ni dulu. Sabun basuh pinggan. Okey, sabun basuh pinggan ni penting jugalah kalau kita camping. Kita nak basuh dia pinggan mangkuk. Okey, yang ni just nice size dia, tak terlalu besar. So senang lah nak bawa dalam kita punya camping box. Senang nak masukkan. Okey. Okey, barang seterusnya adalah ni. Ni benda yang paling penting untuk kita bawa ke camping adalah plastik sampah. So kita punya sampah-sampah tu kita buang dalam plastik sampah. Kita kena bawa sini daripada rumah. Pasal ni sangat baloi lah, just nice sebab dia jenis yang gulungnya, so mudah tak dibawa. So ni M size, dia ada 8 pieces. So cukup lah untuk lebih kurang dalam beberapa kali camping. So dia ada banyak size lah. Ini saiz M, ada yang saiz besar dan dia ada pelbagai jenis. Dia ada yang centered, yang berbau pun ada. So yang ni yang saiz yang lebih kecil. So memang banyak pilihan plastik sampah dekat Eco Shop lah. Okay, barang-barang penjagaan diri pun korang boleh dapatkan dekat Eco Shop dengan harga yang memang sangat murah lah. Macam ni memang sangat sesuai. Okay, macam ni dia memang 3-in-1. So macam ni memang nice lah. Kalau kita boleh gunakan sebagai mandi dan juga shampoo. Packaging dia pun kecil untuk bawa pergi camping. Okay, ubat gigi pun ada. Ubat gigi pun memang sesuai lah. Saiz dia pun just nice je. So mudah lah kita nak letak dalam kita punya bag toiletries. Dia ada macam-macam pilihan dekat sini. Ni Amni jumpa Hanser Plus. Ni pun penting jugalah kita bawa pergi camping sebagai kalau-kalau lah anak-anak kita ataupun kita sendiri tercedera, luka. So kita boleh gunakan lah untuk sementara. Okay, sebagai salah satu benda yang penting dalam first aid kit lah. Untuk anak-anak, kita boleh belikan goggle kat sini. Goggle untuk mandi. So supaya kalau kita mandi sungai, mata tak masuk air, dia lebih bagus lah untuk anak-anak kita mandi. Okay, so Amni akan ambil satu goggle untuk kegunaan dia lah, sebab dia suka mandi sungai. Okay, jom. Okay, sekarang kita ada, baru ada 6 barang. So kita kena cari lagi sebab kita nak cukupkan lebih kurang dalam 21 barang lah untuk cukupkan RM50 untuk kita gunakan voucher daripada Eco ni. So kita masih lagi mencari barang-barang yang menarik. Dekat sesetengah campsite dia memang agak banyak serangga. So dekat Eco pun dia ada lah beberapa barang yang kita boleh gunakan sebagai untuk menghindarkan daripada serangga-serangga ni lah. Contohnya macam ubat nyamuk. So ubat nyamuk, nyamuk pada saya memang dekat mana-mana campsite pun dia ada nyamuk lah, sama ada dia banyak ataupun sikit. So kat Eco dia ada jual ubat nyamuk dengan agak banyak juga, satu kotak ni dalam 20 keping. So memang murah dengan harga RM2.04. So kita boleh dapatkan
stok ubat nyamuk yang banyak macam ni. So ubat nyamuk ada. Lepas tu ada penghalau seramut ataupun serangga. Kadang dekat campsite banyak semut, kita boleh gunakan ni sebagai penghalau. Lepas tu ada satu ni pelekat lalat. So ada juga campsite yang memang dia banyak lalat lah. So ada, sebab ada certain area dia memang tempat tu memang banyak lalat. So kita standby jugalah pelekat lalat ni supaya dia kurang lah mengganggu kita punya setup kemah kita. Okay. Okay, kalau korang suka buat campfire, sini boleh dapatkan fire starter. Okay. Fire starter. So mudah lah kalau kita nak buat campfire, kita nak buat BBQ ke. So ni dah ada. So sangat mudahkan. So dalam okay lah, ada banyak 30 pieces dalam satu kotak. Okay, so kat atas ni kita dah tak tahu nak ambil apa dah. So kita akan turun bawah, kita tengok bahan-bahan makanan dulu lah. So sama ada dia, sama ada kita boleh dapatkan snack ataupun bahan-bahan untuk masak pun ada. Okay, jom. Okay, sekarang kita dah sampai ke area makanan. So kita akan cari lah makanan-makanan yang boleh untuk bawa kita pergi, yang kita boleh bawa pergi camping lah. So macam-macam lah, ada air, ada snack semua. Okay, so first saya akan ambil yang sos-sos lah. Macam ni mayonis. Macam ni dia memang mesra camping lah sebab satu botol dia kecil, lagi satu botol dia plastik, dia bukan kaca. So sangat sesuai lah untuk bawa kita pergi camping. So dia ada pelbagai jenis pilihan lah. Dia ada mayonis, Thousand Island, dia ada sos-sos cicah semua ada. Okay, sos-masak merah yang macam-macam perisa semua ada. Okay, untuk makan keropok semua ada lah, senang. Okay, setelah daripada sos, kicap-kicap pun ada. So macam-macam jenis kicap. Sama juga digunakan botol plastik yang kecil, senang nak bawa. Okay, kalau korang suka masak, nak masak kari ke apa, santan pun ada. So senang ambil satu santan. So senang lah nak masak, nasi lemak ke, nak masak kari, nak masak lemak pun boleh. So murah, RM2.40 satu kotak. Untuk Amni, dia jumpa snack kegemaran dia. Ni apa? Rice. Biskut beras. Okay. Murah je RM2 lebih. Untuk anak-anak pun banyak kat sini, macam-macam pilihan snack yang ada. Okay, walaupun sebenarnya mi segera ni tak berapa elok lah kita makan sebenarnya, tapi kalau camping, kita boleh lah standby sikit in case lah kita kekurangan makanan. Boleh lah makan mi segera. Okay. So sebab orang cakap kalau pergi camping, makan mi segera ni lagi sedap lah, lagi-lagi kalau tepi sungai. Okay, kat sini pun dia ada jual premix lah. Macam ni contohnya, ni tepung untuk buat cucur lemak manis, dan juga pancake. Ni pun memang sesuai lah untuk kita buat camping, untuk minum petang ke ataupun untuk sarapan pagi. Memang just nice lah. Ni macam untuk sekali guna je, so memang sesuai. So saya ambil satu tepung cucur dan juga pancake. Okay, tadi oleh kerana saya dah ambil tepung untuk pancake, ni saya nak ambil dia punya ni lah, madu dia. So kalau makan pancake kena tuang sirap ataupun madu. So yang ni just nice lah, size dia pun kecil, mudah nak bawa. Okay, ada pelbagai jenis pilihan minuman 3-in-1. Walaupun minuman 3-in-1 ni pun tak berapa elok lah untuk kesihatan. So sesekali kalau kita nak mudah, kita boleh bawa untuk pergi camping lah. So dia ada macam-macam jenis lah, kopi, air coklat, air teh, semua ada. So saya akan ambil satu. Okay, dah standby dalam korang punya kotak camping. Okay, biskut-biskut pun penting juga kita nak bawa pergi camping sebagai snack. Ini lebih sihat lah, kita nak bawa makanan yang lebih sihat. So pelbagai jenis biskut yang ada, biskut dia pun jenis yang berkualiti lah, bukan biskut-biskut biasa. So banyak jenis, memang sesuai. Okay, snack pun ada banyak pilihan. Snack untuk ni lah, biasa untuk anak-anak lah, anak-anak lepas-lepas mandi sungai. Okay, lepas-lepas mandi sungai memang dia suka makan snack lah. So kat sini ada macam-macam jenis. So sama ada yang pack besar ataupun yang pack kecil-kecil. So macam-macam. Amni nak yang mana? Ni roller coaster. Ni roller coaster. Dan ni dia senang sekali makan. Satu pack sekali makan dia ada 5 pack. Memang mudah lah. Okay, air pun banyak. Pelbagai jenis pilihan air yang ada. So air, okay, RM1.40 air botol.
Okey, ni marshmallow. Kalau korang suka campfire, dia ada marshmallow yang bersih. Okeylah untuk buat camping, untuk sekali guna. Sebab marshmallow dia pun tak elok sangat sebab dia manis kan. So yang ni just nice je, dia tak ada banyak sangat. So memang sesuai lah. Okey, ni tadi semua barang-barang yang kita orang dah ambil lah. So kita akan finalisekan dulu apa yang betul-betul yang kita orang nak lah. Okey. Macam ni dia kira dulu berapa total yang kita dah ambil tadi. So ni final lah, 21 barang yang kita bawa pergi camping, yang kita memang sesuai lah. So pasal memang sangat berbaloi, macam-macam kita boleh dapat. Kebanyakannya adalah makanan lah. So dengan camping tak payah kat perut. So korang boleh dapatkan macam-macam punya makanan, memang sesuai dari segi snack. Macam bahan untuk masak pun ada, air dan juga barang-barang lain. Okay. So setiap harga barang RM2.40. Sebab saya ambil 21 barang, so jadi akan jadi lebih kurang 50 lebih lah, 50 lebih sikit. So kita akan gunakan voucher dan juga tambah sikit duit lah. Okay, kita dah selesai dah beli barang dekat Eco ni. So dengan RM50 sebenarnya boleh dapat macam-macam. So korang tak boleh nak ikat perut. So korang boleh dapatkan macam-macam barang yang pada saya memang murah. Dan yang penting dia memang berkualiti. Dia bukan barang yang cikai-cikainya. So kebanyakan barang pun yang jenis branded jugalah. Dan kualiti dia memang sangat bagus. So kalau korang dapatkan barang sama ada untuk camping ataupun untuk korang punya kehidupan seharian, boleh dapatkan dekat Eco Shop. Okay, so yang penting korang tak payah kat perut, dah boleh dapat macam-macam kat Eco. Okay, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.